السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة العربية للصف الخامس في تحت الموضوع أملي في المستقبل. Baiklah murid, berjumpa lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran online kita. Okey, Ustaz nak kamu bersedia dengan buku teks dan juga buku latihan ataupun kertas kosong. Baiklah, kamu semua diminta untuk membuka buku teks Bahasa Arab في الصفحة المئة والثانية عشرة. Kepada muka surat tersebut, kamu kena baca dulu, kemudian tulis di dalam buku latihan bahasa Arab ataupun buku ataupun kertas kosong ya. Okey, baiklah. Kita tengok pada teks tersebut. Okey, sama-sama kamu dengar dahulu, kemudian kamu cuba baca ya. الآمال والمهن. ulang suara. الآمال والمهن. Okey, bermaksud cita-cita dan pekerjaan. Okey, cita-cita dan pekerjaan. Baik, kita tengok ada dua bahagian. Bahagian sebelah kanan ini adalah untuk muzakkar, al-muzakkar, untuk lelaki, dan sebelah kiri pula ialah al-mu'annas untuk perempuan. Okey, baik, ada perbezaan antara keduanya ayat ya. Maksudnya sama, cuma ayat sahaja yang berbeza, huruf yang berbeza. Okey, baik, kita tengok, kita baca dahulu ayat yang pertama. يعمل التاجر في الشركة. ulang suara. يعمل التاجر في الشركة. Baik, kita tengok pula المؤنس, ayat untuk مؤنس. تعمل التاجرة في الشركة. تعمل التاجرة في الشركة. Okey, kamu dapat lihat apa perbezaan antara kedua-dua ayat, antara muzakkar dan muannas. Kalau kita tengok pada muzakkar dahulu, kita tengok ya'malu eh. Kita tengok ya'malu, dan muannas ta'malu. Okey, kalau muzakkar dia guna ya, ya eh. Ya'malu, dan muannas ta. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pada at-tajiru. At-tajiru tidak ada untuk muzakkar, tidak ada huruf ta, ta'nis, ta marbutah di belakangnya, at-tajiru. Dan untuk perempuan muannas, at-tajiratu, ta marbutah di belakangnya. Okey, kita tengok apa pula maksud ayat tersebut. Okey, maksud ayat tersebut ialah peniaga lelaki bekerja di syarikat ataupun di perusahaannya. Okey, seterusnya kita tengok untuk perempuan, peniaga perempuan bekerja di syarikat. Baik, kamu ulang-ulang bacaan tersebut, kemudian kamu salin dalam buku latihan bahasa Arab. Salin yang tulisan mesti cantik seperti yang dalam teks tersebut eh. Tengok atas garisan, dia mesti tulis atas garisan eh, senggan satu baris. Seterusnya ayat yang kedua kita baca sama-sama. Ya'malu at-tabibu fil mustashfa. Ya'malu at-tabibu fil mustashfa. Okey, kita tengok untuk muannas. Ta'malu at-tabibatu fil mustashfa. Ta'malu at-tabibatu fil mustashfa. Okey, kamu boleh lihat perbezaan ya'malu ta'malu.
Okey, apa maksudnya? Doktor lelaki bekerja di hospital. Tengok maksud untuk ayat perempuan. Doktor perempuan bekerja di hospital. Okey, at-tabibu, at-tabibatu. Ha, itu perbezaan dia. Ya'malu, ta'malu. Okey, seterusnya kita tengok ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ya'malul mudarrisu fil madrasati. Ya'malul mudarrisu fil madrasati. Perempuan muannas, ta'malul mudarrisatu fil madrasati. Ta'malul mudarrisatu fil madrasati. Apa perbezaan untuk muannas dan muzakkar? Muzakkar, ya'malu al-mudarrisu. Muannas, ta'malu al-mudarrisatu. Okey? Apa maksud dia? Maksudnya ialah guru lelaki bekerja di sekolah. Ha, semestinya guru bekerja di sekolah, bukan bekerja di hospital, ya. Guru perempuan bekerja di sekolah. Okey, sama saja maksudnya. Okey, seterusnya ayat terakhir, ya'malu syurtiyu fi markazis syurtati. Ya'malu syurtiyu fi markazis syurtati. Untuk perempuan, ta'malu syurtiyatu fi markazis syurtati. Ta'malu syurtiyatu fi markazis syurtati. Okey, kita tengok apa maksudnya. Askar lelaki bekerja di kem tentera. Askar perempuan bekerja di kem tentera. Okey, perbezaannya, ya'malu muzakkar asy-syurtiyyu. Muzakkar, ta'malul mu'annas asy-syurtiyyatu mu'annas. Okey, baik. Saya rasa kamu dah faham muzakkar dan mu'annas. Okey, seterusnya. Baiklah, jangan lupa ya, kamu kena ingat harakatul qasirah, harakatul tawilah, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dalam ayat yang kita baca tadi. Kamu boleh garis yang mana satu alif lam qamariyah, mana satu alif lam syamsiyah. Kamu boleh tulis dalam buku latihan kamu tu, yang mana tulis perkataan harakatul qasirah bacaan pendek dan perkataan harakatul qasirah, harakatul tawilah bacaan panjang, dan juga alilam qamariyah, perkataan alilam qamariyah dan alilam syamsiyah. Baiklah, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.